Halo guys, so ini the next day. Sorry banget, kemarin aku ngelanjutin vlog karena udah mau fokus ngelipet-lipetin baju doang. Literally cuma ngelipetin baju sampai malam. Akhirnya kita udah capek, kita tidur. Dan ini udah selesai, akhirnya kita udah ngelipetin banyak baju yang kita mau bawa. Ini punya aku buat sampai nanti kita tinggal di Airbnb sementara. Dan yang ini koper anak-anak, udah aku lipet-lipetin juga. Punya Romeo, oh ini by the way Ethan Clayton. Terus ini punya Romeo, dan ini punya Kalia. Tuh udah sampai full banget dalam situ juga, jadi aman. Kita udah siap-siapin semua buat di Airbnb, jadi kayak cukup buat 1 bulan gitu. Jadi kayak aku ceritain di vlog sebelumnya, kita tuh bakalan sementara tinggal di Airbnb dulu sambil nunggu rumah kita yang di sana itu close. Karena pas rumah ini close, kita baru ngeproses rumah sana, dan kayaknya bisa kayak nunggu 2-3 mingguan, tapi the worst bisa 1 bulan. Jadi kita biar aman, kita rent Airbnb buat 1 bulan full. Tapi as soon as kayak rumahnya udah ready buat kita move in, kita bakal move in. Kita nggak harus kayak 1 bulan banget di Airbnb-nya. Berarti ya ini kita sekarang lagi bakal sibuk banget karena ini udah tanggal 26 guys, 26. Besok 27, 28, dan 29 pagi kita di jalan. So kita punya hari ini, besok, dan besoknya lagi. Cuman pas hari sebelum kita pergi tuh aku udah mau fokusnya bebersih, aku udah gak mau ada barang-barang di rumah. Jadi udah pengennya cuman deep clean rumah doang buat yang pembeli kita. Jadi yuk, semangat hari ini dan besok berjuang. Baru ntar bakal datang teman-teman kita, sweet banget, menawarkan diri untuk ngebantuin packing gitu-gitu. So ya intinya kemarin itu yang kita udah lakuin adalah ngepisahin baju-baju yang kita mau masukin ke Airbnb, masukin ke koper buat ke Airbnb, sama mana yang kita nggak butuh sekarang, jadi tinggal dibukanya nanti gitu pas udah di rumah baru. Itu kalau kalian bisa lihat banyak plastik-plastik sampai si baju-baju, nah itu yang bakal kita masukin ke kontainer, jadinya nggak bakal kita bawa ke Airbnb sekarang. Oke, semangat, masih banyak harus kita kerjakan. Oh ya, ini aku pengen kasih update. Ini 2 box ini yang isinya bakal dipenuhin buat yang kamar mandi. Jadi di dalam-dalam sini aku bakal kosongin semua, terus masukin sini. And then di sini juga masih kosong nih, aku pengen isiin aja kayak pajangan-pajangan mungkin yang kayak gampang pecah. Jadi ya, ini kita bakal pack-packin sekarang. Dan actually mungkin gak sekarang, aku bakal ke kitchen dulu karena kitchen masih belum start sama sekali. Nah ini aku bakal lanjutin nanti mungkin bareng sama Romeo. Romeo sekarang di garasi sama anak-anak. Dan ini yang buat disumbang. Kita tuh mengurusin garasi dulu karena kan ntar mulai malam, mulai gelap tuh bakal dingin kan guys. Jadinya kita mendingan si Romeo mulai garasi, mulai kayak masuk-masukin ke kontainer, ke pot situ yang udah ready dimasukin, biar gak perlu kayak pas malam-malam dingin-dingin dimasukinnya gitu. Jadi sekarang Romeo cicil-cicil. Makan. Hai, Odi lagi makan, selamat makan. Apa nih? Vlog. Selamat makan, selamat berantakan. Selamat makan, lo Omi selamat masak. Ominya lagi masak. Bakso. Oh, ini dia nih. Nih tadi kita masak bakso, and then nih Omi bikin tahu sayur ya. Weh, siapa dulu? Anaknya siapa dulu nih? Jeng-jeng, chef kita di situ. Ini juga ada sawi, ini ada sayur. Ini brokoli Chinese, brokoli kayaknya, Mam ya? Ya, bukan brokoli, kailan. Oh, kailan ya. So far ini progresnya. ini kita masih mau sortir and then dimasukin ke situ. So ini sudah ready buat kita masukin barang-barang di dapur. Tuh masih banyak yang random barang-barang di sini, OMG. Ini barang-barang kita yang di dapur banyak yang mau ready, mau dipindahin ke box. Hai Tenten, Tenten ready buat bantu. Oh, ini jadi polisi ini ya. Dipriwit-priwitin. So ini barang-barang yang udah ready mau ditutup, masukin ke sana. Oh, actually kita mesti iniin dulu deh. Kosong-kosongin. Penuh-penuhin dulu yang di sana. Cuman ini yang udah penuh tuh. Yang udah masuk tuh yang udah penuh. Jadi udah bisa dimasukin. Terus ini kita mau tutup. Kita punya penutupnya jadi enggak rusak. Hati-hati sayang. Aduh, hati-hati main di sini. Iya, hati-hati ya. Jangan nabrak. Aduh. Aduh, duh. Mami bantuin. Oh iya sayang. Oh jadi mainan ya. Kita butuh kardus. Jadi buat naruh barang-barang yang aku gak mau, misalnya udah mau disumbang, gak mau dibawa ke Texas. Masukin aja deh. Juga ini sepatu aku udah mau sumbang karena gak enak. Sakit.
It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie, don't know what I'd do without you. Maybe we could try to figure out a way to put our past aside. I've realized I only want you. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you. This picture in my closet, it's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. Kita sudah kedatangan hero-hero kita, guys. Ada Kak Eben. Ada Ko Eben. Sejak kapan gue manggil dia Kak Eben? Ko Eben. Harusnya deh. Ada Sammy. Mana Sammy? Terus mana yang di sana? Oh, itu Mima Cica. Hai. Lagi nungguin Tevi juga. Tevi lagi mau kesini juga. Jadi kita ada bala bantuan lumayan. Lagi lelaki-lelaki nih bakal bantuin lumayan, angkat-angkat lumayan lah. Tuh, anak-anak lagi seru tuh mainan mobil. Wow, waduh. Ini lagi maksudnya lagi balapan ya, Teh? Yes. Ya ampun, lagi balapan sama Tenten ternyata ya. Lagi race ya. Waduh, hati-hati sayang. Seru banget. Nah, iya.
Mbak sayang, sama sama Omi dulu, maminya beberes. Update guys, kita belum terlalu banyak perubahan. Hai Tevi. Hai. Adekku nih katanya lebih mirip aku daripada mirip Tirza. Benar-benar. Iya kan, lebih kamu bisa jadi adekku daripada adeknya Tirza dong. Betul. Hai guys, kakak sekarang aku sini. Bentar dulu kan. Bentar dulu, ini sekarang aku sama Tevi masih sibuk ngurusin kalian ya, karena kalian tuh susah banget ditinggalin. Aku kayak pengen ke kamar mandi aja, kalian tuh nangis. Iya. Guys. Iya guys, iya jadi enggak apa-apa kita Mima sama Tirza, Eben, Sam gitu di bawah lagi pada makan, jadi ntar abis ini baru. Nih yang kita masih harus beresin guys. Di kamar mandi keadaannya seperti ini, cuman ya udah lumayan karena di kloset kita sudah kosong. Tadi dibantuin juga sama teman-teman, sama Mima, Tirza, Tevi. Ini tinggal ini aja nih yang dibawa ke garasi. Ini mau masukin kardus juga. Tapi baju-baju udah gak ada, ya, terus kosong. Nah, sisanya tinggal di bathroom ini. Kita mau pisahin mana yang aku mau bawa ke motel dan Airbnb, dan mana yang mau aku langsung taruh kardus buat ke rumah baru. Capek juga guys, packing guys. Capek ya bun. Kenapa-kenapa sayang? Hi guys. Iya, tadi itu tonton itu ngantuk, tonton bobo di sini. Tante bilang hi guys. Tadi bilang hi guys. To be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious, fuck it, I made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. I could say I was finally over you, but that's not the truth. Hai, ini kali ya guys, bantuin mami packing. Ya, dan mami gak bisa gerak kalau kaliannya belum bobo nih, cuca. Mami pergi dikit, kaliannya ngambek minta ditemenin. Ya, gak boleh, mami gak boleh pergi. Oh, gak boleh mami, no, mami. Mami harus sama Kaya aja, ya. Ini, oh mau nge-vlog. Hai guys. High five dulu. Yeay, lagi.
be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone. Current situation. And then ini lagi figure out nih, mau masukin ke situ jam 9 malam. Kebanyakan ini pada kosong-kosong juga sih, itu harus dimasukin nih yang ini nih. Alright, semangat. It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes wow, I just don't. Pretty good progress. Halfway there. Garasi hampir kosong. Evan, thank you so much, Evan. Yeah. Good job. We're gonna call it the night. Hey, abis foto sama mami ya? Iya, sambil tepuk tangan. Adik-adik jatuh deh. Kalian lagi photoshoot 8 bulan, guys. Ya, kayak ya ampun, dia pengen ikutan tuh. Oh, dia pengen ambil yang itu. Sampai tadi makein dia ini nih. Ini sampai makein dia ini masih kedodoran, cuman lucu, gak apa-apa deh. Ini actually dia tren 8 bulan tuh beberapa hari lalu, tapi sayang kita sibuk packing gitu-gitu, jadi baru foto hari ini ya, Dek ya. Maaf ya. Leopard nih. Dek. Gemes, Dek. Dek, liatin sini dong, lihat guysnya dong. Tuh, lihat guys. Hai guys, lihat guysnya. Aku 8 bulan loh, guys. Udah kayak anak remaja ini, ntar lagi milih baju sendiri di toko, iya. Iya, sayangku. Oke guys, semangat. Hari ini kita bakalan packing, kayak kosongin beneran satu kamar ini. Ini kamar udah dipack-packin, dibantuin sama teman-teman aku, sweet banget. Terus di sana juga udah kosong. Jadi hari ini kita bakalan ngepretelin ini bedboard lagi, bed frame, sama masukin mattressnya, dan kita bakal kayak beli mattress yang ditiup gitu, air mattress buat 2 malam ke depan gitu. Biar kayak kita mager kalau misalnya kita masih simpan matras ini, terus yang lain-lainnya udah masuk ke kontainer, terus cuma nyisain space buat matras, kita deg-degan tiba-tiba gak bisa masuk gimana gitu kan, jadi repot. Jadi udah kata Romeo biar aman, semua masukin aja lah, ntar kita pakai air matras tidur deh. Jadi ini keadaannya so far. Ini tadi sweet banget memang ngebantuin aku ngelipet-lipetin ini, jadi aku tinggal masukin ke koper atau gak ada yang mau aku masukin ke plastik buat dibawa ke rumah baru, jadi gampang, tinggal aku pisahin aja. Sisanya ini nanti bakalan aku rap nih yang gede. Hai Kak Ete, Kak Ete udah ganteng, udah mandi. Apa itu? Minion? Iya. Ini membantu. Thank you Cici sama Koko udah datang membantu. Gila, ini paling bersejarah loh Koko sama Cici. Dari kita pertama kali pindah, gak pernah ketinggalan Koko Cici ini ya. Terima kasih banyak. Aduh, so sweet. Dari zaman dulu kita di apartemen sampai ke rumah tuh, rumah dua. Cici, Shalo, Koko Bezi sama Seski sampai bawa tuh buat mainan itu kelihatan dari tadi. Iya, karena iya. Mainan, soalnya mainan itu kelihatan udah di box. Terus itu ini taman nanti. Oh, taruh mobilnya Cici gitu, Cici Shalo. Ini kan punya Seski, sayang. Iya. Iya nih ya, say bye-bye deh. Ya, say bye-bye. Oh, I'm gonna miss you, Cici Shalo. I'm gonna miss you, Saski. It's getting real, gak ada kasur lagi di kamar. Udah kosong kamarnya. In less than 48 hours. Tentu harus geser, sayang. Daddy mau lewat. Gimana Ci, jadinya bakal visit aku langsung ya Ci?
Jangan bikin gue nangis lu. Enggak lah, happy. Kan Cici kan ke sana. Ini udah mau beli tiket besok nih, aku belum nyampe Texasnya udah beli tiket ya. Gitu ya. Iya. Tadi udah diomongin mau beli tiket mau murah. Makasihon. Jangan lupakan kami ada. Tidak mungkin dong. Gila, ini YouTube Fame-nya enggak bakal lupa orang ada di setiap vlog. Amazing ya, Beb ya. Sekejap langsung kosong kamar kita. It's getting real. Tinggal TV tuh. Beli box ya. Wow, Ko Heskin ntar lagi bikin ini nih, moving company woy. Dia udah bantuin dari zaman di Anaheim. Udah jago. You say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey.